Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Part 14. Dan pada episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana kejamnya Hua Tiandou meluluh lantakkan tubuh Fang Han. Dengan kekuatan surgawinya, ia mampu bahkan hanya dengan satu gerakan, mengoyak tubuh Fang Han. Lantas, apakah Fang Han akan dibunuh oleh Hua Tiandou? Langkah apa yang harus dilakukan Fang Han agar bisa keluar dari situasi buruk ini? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada saat ini, secara tiba-tiba, Fang Han kehilangan kendali atas labu tujuh roh jahatnya. Labu itu terbang ke langit, dan kemudian jatuh ke tangan Hua Tiandou. Hua Tiandou mengulurkan tangannya dan memindahkannya dengan gerakan menyeka. Pada saat yang sama, Fang Han kemudian merasakan sepotong daging di tubuhnya terpotong dengan kejam. Tindakan Hua Tiandou ini dilakukan untuk menghancurkan roh darah yang digunakan untuk menyatukan harta iblis ini dengan tubuh Fang Han. Dan sejak saat itu, labu tujuh roh jahat terhapuskan keterikatannya dengan darah Fang Han. Ia sekarang bukan tuan dari labu itu. Kebencian. Kebencian yang tak terbatas bangkit dari hati Fang Han. Dia pikir dia akhirnya akan mendapatkan kembali harga dirinya. Akan tetapi sekarang martabatnya telah hilang lagi. Di hadapan kekuatan kuat Hua Tiandou, harga dirinya hilang secara tragis. Kemudian, dengan tangis di hatinya, Fang Han berkata, Aku ingin menjadi seperti Kaisar Agung Huang Quan. Aku, Fang Han, berjanji akan membangun siklus reinkarnasi untuk membawa keadilan kepada dunia untuk melakukan pembalasan. Namun, aku bahkan tidak bisa mempertahankan harga diriku. Kaisar yang agung, apa gunanya semua ini? Untuk pertama kalinya, Fang Han merasa berada di titik terendah. Dia sangat membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tidak peduli lagi tentang biayanya, aku ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan. Hanya ketika aku memiliki kekuatan, aku bisa memiliki harga diri. Hanya ketika aku memiliki kebanggaan, aku akan memenuhi syarat untuk berbicara tentang cita-cita. Aku butuh kekuatan. Fang Han mengamuk di dalam hatinya. Dia tidak bisa melakukan apapun selain mencoba bergerak sekuat tenaga. Pada saat ini, murid pelataran dalam yang bermarga Zhou ini melihat bahwa Fang Han telah dikalahkan sepenuhnya oleh Hua Tiandou, bahkan hanya dalam satu gerakan. Setelah melihat labu tujuh roh jahat direbut oleh Hua Tiandou, kemudian Zhou bertanya, "Kakak senior murid pertama, saya berharap Anda dapat mengembalikan pedang angin roh saya, dan kemudian saya akan memberi pelajaran kepada mata-mata sekte iblis ini tanpa ampun." Murid Zhou kemudian melanjutkan, "Saya ingin menghancurkan fondasi seni bela dirinya. Kalau tidak, ratusan ribu murid Yuhua, baik pelataran dalam atau luar kita akan terjerumus oleh akar bengkok ini. Saya takut dia akan mempengaruhi murid lainnya. Dan lagi, adegan ini ditonton oleh banyak murid di sini. Jika Anda tidak membuat contoh tentang dia, saya khawatir akan sulit untuk membersihkan sekte Yuhua di masa depan."
Sepertinya murid yang bermarga Zhou ini sedang memprovokasi Hua Tiandou agar kekuatan Fang Han terlucuti sepenuhnya, meruntuhkan mentalnya, atau jika memungkinkan, membunuhnya. Kemudian Hua Tiandou menjawab, "Apakah begitu? Akan tetapi, di dalam labu ini, tidak terdapat pedang angin roh Anda. Tetapi, perkataan Anda barusan, ada benarnya." Mata Hua Tiandou tiba-tiba menjadi dingin. Dia bersiap untuk mengeksekusi Fang Han. Akan tetapi, sebelum niat jahat itu terjadi, tiba-tiba, sebuah suara nyaring terdengar dari cakrawala. "Saudara Hua Tiandou, Anda ditugaskan untuk memperbaiki perilaku para murid Sekte Yuhua. Namun, Anda tidak perlu membuat langkah besar, apalagi untuk melucuti habis kekuatan murid yang tidak penting ini. Saya di sini untuk meminta bantuan Anda untuk melepaskannya, apakah tidak apa-apa?" Segera setelah suara itu terpancar, awan teratai biru muncul di hadapan semua orang. Awan teratai membentuk sebuah platform raksasa. Duduk di atas platform adalah seorang wanita yang berfluktuasi, seperti ilusi, dan samar-samar. Ketika dia membuka mulutnya, bunga-bunga segera bermekaran, dan mengeluarkan perasaan menenangkan. Banyak murid yang melihat wanita ini terkejut, jelas status wanita ini luar biasa. Wanita ini sebenarnya adalah senior Jia Lan dari Barat, salah satu dari 5 murid inti paling dihormati. Kemudian murid inti Jia Lan ini terbang, perlahan-lahan turun sebelum mendarat di tanah. Rok panjangnya berkibar dan rambut hitamnya seperti air terjun. Dia melirik Hua Tiandou dan berbicara, "Fang Han ini telah menyelamatkan hidup UER dan UR sebelumnya. Saya, Jia Lan, berutang budi padanya. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin bagi saudara Hua Tiandou untuk mengampuninya sekali ini saja? Bagi seseorang yang sekuat saudara Hua Tiandou, jika Anda meletakkan tangan Anda, dan mengampuni murid yang tidak penting ini, itu akan membuat banyak orang mengagumi statusmu." Kemudian Hua Tiandou berbicara, "Baiklah, karena saudara Jia Lan berbicara atas namanya, aku akan membiarkannya kali ini." Ekspresi mendung terlihat di wajah Hua Tiandou, dia tampaknya jengkel karena melihat apa yang sebelumnya dia rencanakan untuk Fang Han, kali ini harus dibatalkan. Fang Han sendiri merasakan tubuhnya sekarang bisa lebih rileks, semua tekanan pada dirinya menghilang, memberinya kesempatan untuk berdiri, akan tetapi semua tubuhnya kini terluka parah, dia bahkan hampir tidak bisa berdiri. Kemudian Hua Tiandou melanjutkan, "Anda, segera pergi dari sini. Jika di lain waktu saya melihat Anda menggunakan harta iblis untuk merusak reputasi Sekte Yuhua kami lagi, maka saya tidak akan memiliki belas kasihan kepada Anda." Lalu Hua Tiandou mengayunkan lengan bajunya, segera angin kencang menyapu Fang Han yang bahkan tidak bisa berdiri. Dia tertiup ke tanah, berguling 2 kali sebelum berhenti. Ye Yu dan Su Yuer berlari dengan cepat, membantu Fang Han berdiri. Meskipun Fang Han membuat masalah, serta kehilangan semua martabatnya, mereka masih mengagumi keberaniannya. Dia berani menentang Hua Tiandou. Dari semua murid Yuhua Sekte, tidak ada yang berani menentang Hua Tiandou seperti ini. Kemudian, senior dari kelompok Jia Lan berkata, "Yuer, Yuer, bawa dia ke puncak Jia Lanku. Saya akan berbicara dengannya nanti." Ketua kelompok Jia Lan ini berkata sambil melihat situasi, lalu melanjutkan, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada saudara Hua Tiandou." Kemudian, tiba-tiba, Fang Han berbicara dengan suara keras. Dengan tertatih dia berdiri, matanya yang merah menatap Hua Tiandou, dan kemudian berkata, "Hua Tiandou, hari ini kamu mencuri hartaku, melucuti harga diriku, aku tidak bisa mengatakan apa-apa karena kamu lebih kuat dari aku saat ini." Sekarang, saya akan bertanya kepada Anda. Apakah Anda bisa memberi saya waktu 10 tahun? Kemudian Hua Tiandou berkata, "10 tahun, apa yang akan Anda rencanakan? Apakah mungkin Anda ingin menggunakan 10 tahun untuk berkultivasi tanpa kenal lelah untuk melakukan balas dendam kepada saya?" Hua Tiandou bertanya dengan nada menghina.
Kemudian Fang Han berkata, "Memang. Saya ingin tahu, apakah seorang Hua Tiando mempunyai nyali untuk memberi saya waktu ini? Jika Anda tidak punya nyali, lebih baik Anda menghancurkan fondasi seni bela diri saya sekarang, atau jika Anda malu, suruh murid lain melakukannya." Fang Han menggertakkan giginya, mengeluarkan semua semangat tersisanya, mencoba untuk membangun harga dirinya sekali lagi. Para murid yang berada di tempat itu semua terkejut dengan tindakan yang dilakukan Fang Han. Kemudian, terdengar suara dari murid-murid itu. Seorang murid pelataran luar berani menantang senior peringkat utama dari murid inti. Sepertinya dunia berputar di kepalanya. Itu sama konyolnya seperti petani yang memberitahu kaisar bahwa petani itu akan mengambil mahkota kaisar itu. Banyak murid yang berada di sana tertawa heboh. Hua Tiando sendiri tidak berharap Fang Han memiliki keberanian semacam ini. Lalu kemudian ia berkata, "Kamu, bahkan kekuatanmu tidak sebesar semut, benar-benar berani menantangku. Jangan katakan 10 tahun, bahkan 100 tahun tidak akan cukup bagimu untuk menandingiku." Kemudian Hua Tiando melanjutkan, "Dengarkan semuanya. Jangan mencari masalah dengannya di masa depan. Saya akan membiarkan dia berkultivasi dengan keras. Dan setelah 10 tahun, saya ingin melihat bagaimana dia akan mendapatkan balasannya." Tidak buruk untuk memiliki seseorang yang memiliki keberanian seperti ini di dalam para murid sekte Yuhua kita. Aku, Hua Tiando, bukan orang yang pelit yang akan meletakkan tanganku bahkan untuk semut kecil sepertimu. Jika saya tidak berani menanggapi tantanganmu, lalu bagaimana mungkin saya akan mencari keabadian dan memahami hukum alam dunia, lalu memasuki umur panjang? Anda memang bangsat. Kemudian, secara mengejutkan, Fang Han tiba-tiba berlutut, mengarahkan jarinya ke langit, bersumpah ke surga. Kemudian ia berkata, "Langit surgawi yang agung, aku, Fang Han, akan menjadi murid inti dalam 10 tahun. Dan akan bertarung dengan Hua Tiando sampai mati di arena Tianxing. Jika aku tidak bisa mengalahkan pria ini, aku, Fang Han, akan bunuh diri dengan segera dan menjadi abu untuk selamanya. Aku, Fang Han, bersaksi atas nama surga besar. Jika saya, Fang Han, melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi memusnahkan saya." Melihat Fang Han dengan tiba-tiba membuat sumpah tak terpatahkan ini, bahkan ketua kelompok Jialan terganggu pikirannya. Murid-murid yang lain terkejut pada awalnya, lalu satu demi satu mulai saling berbisik. Pria seperti ini, bahkan kultivasi 100 tahun tidak akan membuatnya sebanding dengan senior Hua Tiando. Menurutku, dia pasti terpukul oleh tindakan senior Hua Tiando sebelumnya, sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Apakah menurutmu senior Hua Tiando akan memperhatikannya? Menurutku, tentu saja tidak. Dengan status yang dimiliki kakak senior Hua Tiando, dia hanya akan melihat Fang Han ini sebagai seekor anjing. Kemudian murid yang lain melanjutkan, "Betapa berbudi luhurnya kakak senior Hua Tiando ini. Jika aku jadi dia, aku sudah akan membunuhnya." Banyak dari para murid yang berada di sana membicarakan Fang Han ini. Pria ini tidak sederhana, dia sengaja menggunakan kata-kata itu untuk menghasut senior Hua. Sekarang, jangan ada yang membuat masalah dengannya. Setidaknya dalam 10 tahun ke depan, Hua Tiando pasti juga akan melindunginya. Kalau tidak, orang akan mengatakan bahwa dia takut dengan kultivasi Fang Han setelah 10 tahun dan akan membunuhnya. Kebijaksanaan fana seperti ini, siapa yang tahu? Dia hanya memiliki waktu 10 tahun untuk hidup. Sepertinya dia tidak sabar, 10 tahun akan berlalu dalam sedetik, dia akan menyesal setelah ini. Kemudian saat ini, mata Hua Tiando memancarkan ekspresi bermakna ketika dia mendengar Fang Han membuat sumpah yang tak terpatahkan ini. Lalu dia mencibir, "Kemarahanmu mengingatkan aku pada Fang King Sui. Kau benar-benar berani. Akan tetapi aku berpikir, kemarahan itu akan membuatmu keluar dari jalan iblis. Dalam 10 tahun, biarkan saya melihat seberapa banyak Anda bisa tumbuh. Namun, dengan temperamen seperti Anda, bahkan untuk memasuki alam surgawi, sepertinya akan sangat sulit." Setelah Hua Tiando berbicara,
Tubuhnya menghilang menjadi selembar kabut, membawa labu tujuh roh jahat bersamanya. Saat ini, penilaian sudah berakhir. Kali ini kami semua murid yang berada di tempat ini sudah menjadi murid pelataran dalam. Setelah Hua Tiandou meninggalkan tempat itu, beberapa murid mulai berbicara satu sama lain. Dalam penilaian kali ini di dalam arena iblis surgawi, selain bencana sebelumnya saat Raja Iblis Surgawi membawa ribuan pasukannya, kita juga menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kemudian murid lainnya menanggapi, itu benar. Terlebih, yang mengejutkan semua orang, Fang Han ini benar-benar menantang senior Hua Tiandou. Sepertinya, dia terlalu berani. Dan lagi, saat ini masih ada waktu beberapa bulan sampai daftar peringkat Sanhe direset. Mari kita lihat, apakah Fang Han ini bisa masuk dalam daftar itu atau tidak. Aku mendengar, jika seseorang menempati urutan pertama, maka mereka bisa mendapatkan Baoki sebagai hadiah dari sekte. Itu adalah harta sejati. Bahkan lebih dari itu, 10 besar sisanya akan mendapatkan pedang terbang serta jubah terbang tingkat Lingqi. Kemudian murid yang lainnya meneruskan, ini omong kosong, Anda pikir Fang Han ini bisa masuk daftar peringkat Sanhe? Satu-satunya alasan bahwa sebelumnya dia bisa bertindak begitu sombong adalah karena labu tujuh roh jahat. Dan sekarang labu itu telah diambil senior Hua Tiandou. Tanpa labu itu, apa yang bisa dia lakukan? Saya percaya, bahkan murid pelataran dalam yang memiliki pedang terbang akan dapat dengan mudah membunuhnya. Kemudian murid itu melanjutkan, bisakah seseorang seperti dia layak untuk dipilih untuk masuk dalam daftar peringkat Sanhe? Asal kalian tahu, master dalam daftar peringkat Sanhe adalah orang-orang yang bisa memasuki alam surgawi. Mereka semua yang memasuki peringkat ini ditakdirkan untuk menjadi inti murid cepat atau lambat. Dan sekte bahkan memperlakukan mereka sebagai setengah murid inti. Mereka secara bebas diberi pil Lingqi dan obat. Kemudian murid lainnya menyaut kata-kata itu. Lebih baik bagi kita untuk tidak berbicara tentang Fang Han ini. Tidakkah kamu melihat hubungannya dengan kelompok jialan itu? Ayo, kita juga harus berkultivasi jika kita ingin menampilkan keterampilan kita di kompetisi daftar peringkat Sanhe beberapa bulan mendatang. Sekte akan menghargai kita dengan baik jika kita melakukannya dengan baik. Fang Han saat ini juga mendengar orang-orang membicarakannya. Dia berdiri tanpa peduli dan membersihkan debu yang berada pada tubuhnya. Fang Han mendengar bahwa orang-orang menganggapnya sebagai contoh khas seseorang yang sedang mencoba bunuh diri. Semua orang kini membicarakan serta menertawakannya. Namun, semua hal itu tidak merusak kepercayaan dirinya. Sebaliknya, hinaan dan cemoohan ini justru memicunya untuk membuktikan omongannya. Fang Han kini menegaskan kembali keinginannya untuk mengejar kekuatan yang tertinggal. Lalu kemudian Fang Han berbicara di dalam hatinya, saat ini, Hua Tiandou untuk sementara waktu pasti akan mencegah siapapun yang mencoba membuat masalah untukku. Akan tapi aku tidak yakin apa yang dipikirkan Fang King Sui ketika dia keluar dari dunia kecil dan mengetahui bahwa aku menantang Hua Tiandou. Apakah mungkin dia akan mengagumi keberanianku? Kali ini kompetisi murid tingkat dalam daftar peringkat Sanhe akan segera dimulai. Peringkat pertama akan diberi hadiah Baoki dari sekte ini. Saya harus mendapatkan Baoki itu untuk membuat semua orang diam dan menyadari bahwa saya memenuhi syarat untuk menantang Hua Tiandou. Fang Han diam-diam berpikir bahwa alasan mengapa dia mengambil risiko besar dalam menantang Hua Tiandou. Pertama adalah untuk menghindari masalah di masa depan, dan yang kedua, untuk meningkatkan nilainya di mata hati Fang King Sui. Itu adalah karakteristik Fang King Sui untuk menghormati seseorang yang lebih mendominasi mereka. Sekarang, setelah Fang Han memiliki identitas sebagai murid pelataran dalam, dia benar-benar berani menantang murid inti pertama ini. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah Hua Tiandou menanggapi tantangan itu. Lalu kemudian suara terdengar ke arah Fang Han. Fang Han, ini adalah ketua senior Jia Lan Si Jie. Itu adalah suara Sui Yuer dan Ye Yu. Sebenarnya ketika mereka melihat saat Fang Han berdiri dan bersumpah tadi, dua murid wanita ini, Sui Yuer dan Ye Yu, terkejut. Mereka masih tidak percaya bahwa tubuh di depan mereka ini dapat memiliki keberanian yang luar biasa. Tubuh dengan keterampilan seadanya ini, namun memiliki ribuan keberanian. Sebenarnya, dari mana ia berasal? Terus terang, jika kedua gadis itu dalam situasi yang sama, mereka bahkan tidak akan berani bernapas, dan jika Hua Tiandou memutuskan untuk membunuh mereka, mereka bahkan tidak akan melawan karena hegemoninya yang luar biasa.
Bagi mereka, itu adalah kasus seperti jika kaisar ingin menteri mati, menteri ini tidak punya pilihan selain mati. Kemudian Fang Han berkata, "Kakak senior Jialan, saya sangat berterima kasih Anda berkenan untuk menyelamatkan saya. Jika tidak, akar seni bela diri saya akan dilucuti sampai tidak ada yang tersisa. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada kakak senior Jialan." Menghadapi wanita yang dikenal sebagai Jialan dari barat ini, Fang Han memberi hormat dan terima kasih yang dalam. Kemudian, wanita tertua dari kelompok Jialan ini berkata, "Fang Han, 10 tahun terlalu singkat." Fang Han sepertinya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh tetua dari kelompok Jialan dari barat ini. Kemudian, Jialan dari barat ini melanjutkan, "Saya mengatakan, tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan Hua Tiandou dalam 10 tahun mendatang. Saya tidak berpikir Anda bisa melakukannya." Kemudian tetua Jialan ini menggelengkan kepalanya, lalu meneruskan, "Memang, level kultivasi Anda saat ini sangat mengesankan. Anda pasti memiliki beberapa pertemuan yang kebetulan dengan orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan mungkin itulah mengapa Anda sangat percaya diri. Namun, murid inti sekte Yuhua mana yang belum pernah bertemu secara kebetulan dengan seorang master? Bahkan murid-murid pelataran dalam yang terkenal dalam daftar peringkat Sanhe, memiliki pertemuan kebetulan dengan orang yang luar biasa juga. Hua Tiandou sangat berbakat, ia memiliki kekayaan besar dan kekayaan luar biasa. Dia sebelumnya pernah bertemu dengan seorang abadi ketika dia masih sangat muda, dan kemudian mendapatkan warisan petapa abadi Panwu, yang pernah mendominasi dunia abadi di zaman kuno. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya, pil obat, dan rahasia seni bela diri dalam gaya surgawi kekuatan kuat Panwu yang ia latih. Belum lagi, benda itu bisa menyimpan sejumlah mana dengan kapasitas besar. Saat ini, tidak ada murid inti lainnya yang bisa dibandingkan dengan Hua Tiandou. Bahkan murid sekte terbesar di dunia, murid sekte Taiyi tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan tetua besar di sekte lain dan bahkan ketua sekte kita juga mengandalkan dia untuk mendapatkan wajah untuk sekte Yuhua kita. Di masa depan, dia akan mendominasi di antara semua sekte abadi. Lalu senior Jialan ini melanjutkan, "Dengan menganalisis kekuatan, kekayaan, dan keberuntungan Hua Tiandou sampai batas yang akan menekan orang lain dan memberinya perasaan tidak terkalahkan. Apakah semua ini benar?" Wajah Fang Han memucat sedikit setelah mendengarkan hal ini. Dia tidak menganggap dirinya satu-satunya orang yang pernah mengalami pertemuan kebetulan dengan orang yang luar biasa. Dia tahu bahwa orang lain juga memiliki pertemuan kebetulan yang hebat. Kemudian Fang Han berkata, "Jalan abadi jauh dan panjang. Bahkan Hua Tiandou saat ini baru mencapai realitas umur panjang. Aku tidak takut, aku akan bertarung sampai mati." Semakin banyak kekuatannya, semakin banyak motivasi yang akan saya miliki. Kemudian senior Jialan menanggapi, "Ya, kamu seperti Fang King Sue. Anda berdua sangat berani dan tegas. Seperti minuman keras yang kuat, merah dan panas, kalian berdua sepertinya dipotong dari kain yang sama. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Fang King Sui baru saja menjadi murid inti, dia juga berani menantang penatua pedang gila dari sekte pedang bulan." Saat berbicara ini, tetua Jialan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu melanjutkan, "Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, sebelumnya kamu menyelamatkan orang-orangku. Menyelamatkanmu tadi adalah pahala yang layak kamu dapatkan." Setelah mengatakan ini, tetua Jialan terlihat berbicara pelan kepada murid inti yang berada di sampingnya, dan kemudian berkata kepada Fang Han, "Ini adalah satu set dari 3 pedang terbang yang dinamai 3 pedang kristal es batu giok. Saya menemukannya di reruntuhan dewa kuno. Ini adalah hadiah kecil dari saya untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Dan jika Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar peringkat Sanhe, Anda tidak akan bisa pergi ke kompetisi itu tanpa pedang terbang." Setelah tetua Jialan ini berbicara, murid inti berpangkat tinggi lainnya melambaikan tangannya dan dari lengan bajunya, 3 pedang terbang kemudian tiba-tiba keluar dan terbang dan kemudian mendarat di tangan Fang Han. 3 pedang terbang itu sepertinya terbuat dari kristal yang mengkristal, transparan dan murni.
Fang Han terlihat gembira setelah melihat pedang ini. Kemudian ia berbicara di dalam hatinya. Tetua Jialan ini sangat baik, seperti yang aku perkirakan sebelumnya. Itu mungkin karena dia terlalu kuat, bahkan mungkin sudah berada di level tingkat kelima alam surgawi, sehingga ia dapat membuat serta memperbaiki Lin Qi sendiri. Mungkin, pedang terbang ini akan terlihat sebagai benda yang tak ternilai harganya bagi murid biasa. Akan tetapi, pedang ini tidak terlalu berarti bagi Fang Han. Namun, setelah melihat ketulusan dari Tetua Jialan, Fang Han menjadi gembira. Kemudian Tetua Jialan itu berkata, "Sungguh menggembirakan mengetahui bahwa kalian semua telah menjadi murid pelataran dalam. Su Yuer dan Ye Yu, kalian berdua masing-masing ambillah satu pedang terbang, yang lainnya dapat mengambil faki tingkat atas." Tetua Jialan melambai lagi, pedang terbang segera muncul di tangan Su Yuer dan Ye Yu, sementara murid perempuan lainnya menerima kantong bersulam. Meskipun Fang Han tidak bisa melihat apa yang ada di dalam kantong, dia bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian setelah semua mendapat bagiannya, Tetua Jialan berbicara. "Mari kita semua pulang. Fang Han, meskipun puncak Jialan saya selalu melarang murid laki-laki untuk masuk, Anda telah membuktikan bahwa Anda berani. Saya juga tertarik melihat seberapa jauh Anda dapat mencapai kultivasi Anda setelah 10 tahun. Bagi orang-orang seperti kita, waktu cepat berlalu. 10 tahun hanya seperti akan datang segera besok. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Anda dapat mencari saya di puncak barat Jialan." Setelah dia selesai berbicara, Jialan bergerak, sebuah platform lotus muncul di bawah kakinya dan kemudian dia perlahan menghilang. Fang Han juga berjalan menuju kejauhan. Karena di tanah di kejauhan, sebuah gerbang batu lebar muncul. Pintu itu terbuka setelah Sekte Yuhua membuka pintu gerbang untuk para murid. Kemudian Fang Han berbicara di dalam benaknya. "Naga Yan, apakah kamu sudah bangun?" Kemudian Naga Yan segera berbicara di dalam benak Fang Han. "Ya, saya sudah bangun semenjak Tetua Jialan itu pergi. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Aku belum cukup kuat untuk menjadi lawan mereka sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku seutuhnya." Lalu Naga Yan melanjutkan, "Tetua Jialan itu memberimu 3 pedang terbang. Itu adalah hal yang bagus. Sekarang, Anda memiliki 10 pedang terbang. 10 pedang terbang jumlahnya sesuai dengan 10 yasha terbang kita. Setelah mereka berubah menjadi shuro, mereka akan memiliki potensi ledakan yang kuat. Saya bisa mengambil kesempatan itu untuk mencampurkan pedang terbang ke dalam tubuh mereka. Mereka akan menjadi mesin pembunuh yang lebih kuat daripada shuro biasa." Kemudian Fang Han bertanya, "10 pedang terbang, bisakah mereka berbaur dengan tubuh yasha terbang?" Kemudian Naga Yan menjawab, "Serahkan saja masalah itu padaku. Anda belum mencapai alam surgawi, sehingga Anda saat ini belum mampu untuk mengatur formasi dan Anda belum dapat memperbaiki Lin Qi. Fang Han telah kehilangan labu 7 roh jahat, dia sekarang sangat membutuhkan harta iblis lainnya. Untuk sekarang, jika Fang Han berada dalam situasi tertekan, jika dia tidak mempunyai harta iblis yang baik, itu akan sangat berbahaya." Lalu kemudian Naga Yan melanjutkan, 10 pedang terbang yang kamu miliki saat ini adalah semuanya adalah Lin Qi. Meskipun aku belum bisa menggunakan arah inti di dalamnya, akan tetapi aku masih bisa meleburkan pedang terbang itu dan menambalnya ke tulang belakang Shuro. Shuro dalam bentuk ini akan lebih kuat dan akan mampu bertarung dengan tangan kosong. Selanjutnya, ia dapat melepaskan pedang Qi. Shuro dan pedang menjadi satu. Aku masih ingat dengan jelas di hari itu, Sekte Huang Quan kami sering menggunakan metode pemurnian ini, itu disebut teknik wayang pedang iblis. Seseorang bahkan tidak harus memasuki alam surgawi untuk membuat satu. Selama orang ini memiliki pikiran yang kuat dan cukup kuat untuk mempengaruhi kesadaran orang lain, maka seseorang dapat memperbaiki boneka pedang iblis mereka sendiri yang kuat, menggunakannya baik untuk membunuh secara diam-diam atau untuk membunuh secara langsung. Metode ini salah satu metode tersukses dalam mengembalikan kejayaan Kaisar Agung Huang Quan. Naga Yan menjelaskan hal ini dengan tenang, sepertinya dia ingin mendidik Fang Han tentang seni pemurnian. Kemudian Fang Han berkata, "Aku harus segera masuk ke tingkat alam surgawi dengan cepat. Dengan hal itu, saya akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan Hua Tian Dou setelah saya menjadi murid inti."
Fang Han diam-diam mendengarkan semua yang dikatakan Naga Yan sebelum mengajukan pertanyaan. Saya diberitahu oleh tetua Jia Lan Siji, bahwa Hua Tian Dou juga pernah mengalami pertemuan kebetulan dengan seorang master yang membawanya untuk mewarisi Pan Wu abadi. Bahkan, di zaman kuno dulu, Pan Wu itu yang menuntun master itu untuk menguasai gaya surgawi kekuatan kuat. Sekarang, Hua Tian Dou ini memiliki warisan Pan Wu ini. Apakah Anda mengetahui sesuatu tentang Pan Wu abadi ini? Setelah mendengar ini, Naga Yan terlihat khawatir, lalu ia berbicara. Apa? Pan Wu abadi, jika Hua Tian Dou benar-benar menerima warisan kekuatan dari Pan Wu abadi ini, maka hampir tidak mungkin bagimu untuk mengalahkannya. Lalu Naga Yan melanjutkan, Pan Wu abadi adalah salah satu dari 9 sage abadi di zaman kuno. Mereka telah menjadi pembudidaya yang lebih lama daripada bahkan Kaisar Iblis. Mereka adalah salah satu pencetus master abadi di masa lalu, dan telah lama melampaui ruang dan waktu. Sebelum mereka menjadi abadi, mereka meninggalkan harta mereka ini sebagai warisan. Seseorang yang menguasai gaya Pan Wu, kekuatannya akan sangat kuat, dan akan memiliki kekuatan sihir yang sangat besar, ke titik di mana hampir tidak ada orang di zaman saat ini dapat dianggap setara. Gaya dari harta kuno ini adalah memaksa praktisi atau penggunanya untuk mencari dan melawan lawan yang kuat. Dorongannya kuat dan tidak dapat diabaikan. Lupakan saja, aku tidak ingin terlalu banyak bicara, itu akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Naga Yan khawatir jika dia terus menerangkan dari harta abadi ini, mental Fang Han akan terpengaruhi. Akan tetapi Fang Han kemudian berbicara, tidak ada yang bisa dihancurkan, kepercayaan diri saya seperti matahari dan bulan yang tinggi, seperti sungai di bumi. Kunci untuk berkultivasi adalah orangnya, bukan apa yang dia latih, bukan tentang harta yang ia bawa. Selangkah demi selangkah, bahkan jika Hua Tian Dou memperoleh benda itu, bahkan mungkin legenda kehidupan abadi, semua itu tidak akan menghancurkan kepercayaan diri saya. Fang Han berbicara dengan bangga, lalu melanjutkan, ayo, mari kita kembali, akan ada banyak penghargaan yang akan diterima setelah menjadi murid pelataran dalam. Dan juga, urusan kita masih banyak, terlebih kita akan kembali berkultivasi. Kita memperoleh banyak hal di medan arena iblis surgawi, orang akan terkejut melihat saya memasuki tingkat transformasi surgawi. Dan juga, setelah menjadi murid pelataran dalam, saya tidak akan diperlakukan sama, kali ini saya benar-benar naik ke tingkat berikutnya. Kemudian, pada saat ini, Fang Han telah kembali ke halaman abadi Sekte Yuhua dengan melewati gerbang batu tua. Pada saat ini, banyak murid telah kembali dari penilaian dan berbicara satu sama lain. Setelah melihat Fang Han, mereka semua mengarahkan pandangan padanya. Beberapa bahkan menunjuk padanya dengan pandangan yang jijik. Berita sensasional tentang dia menantang Hua Tian Dou langsung meledak, menyebar kemana-mana. Berita itu menyebar ke setiap bagian dari murid sekte. Bahkan beberapa setengah tetua yang menjaga pintu batu arena iblis surgawi memandangnya dengan aneh, seolah-olah dia semacam dewa kesialan. Dan seolah-olah ingin menghindarinya. Fang Han sendiri tidak peduli semua ini, dia langsung pergi ke tempat hadiah, mendapat fakih tingkat tinggi, dengan semua jenis segel mantra di atasnya seperti segel mantra perjalanan cepat. Itu adalah rompi kain kuning dengan banyak gambar angin yang tergambar di atasnya. Kekuatan sihir sudah dimasukkan ke dalam segel, jadi yang perlu dilakukan hanyalah mengikat segel ke kaki mereka, dan kemudian hembusan angin segar akan segera mengelilingi mereka memungkinkan mereka untuk berlari seperti angin. Dengan segel mantra ini, orang dapat dengan mudah melakukan perjalanan ribuan li tanpa merasa lelah. Fang Han juga menerima pesona peri kertas, yang digunakan untuk mengirim pesan. Ada juga setumpuk mantra emas dan baja yang ketika dibakar dapat mengeluarkan kabut emas yang dengan cepat mengelilingi pengguna dan dapat bertahan terhadap serangan dari busur panah, pisau, pedang, dan bahkan pedang terbang. Kemudian, ada mantra selam, yang ketika dimasukkan ke dalam mulut seseorang memungkinkan pengguna untuk bernapas di bawah air. Belum lagi berbagai segel ejaan praktis lainnya yang bisa membuat hidup lebih mudah dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang ia terima sebagai murid pelataran luar. Selain itu, hadiah yang paling berharga adalah sebotol pil obat dan jubah terbang Suyuo, yang bisa menahan serangan pisau, api dan air. Ketika disentuh oleh api,
Jubah itu akan melindungi tubuh di dalamnya sehingga tidak membahayakan tubuh, dan ketika tenggelam di dalam air, jubah itu akan bisa menjadi alat apung, sehingga memungkinkan penggunanya tidak tenggelam dan mati karena kehabisan nafas. Fang Han tidak peduli dengan pedang Faki, dia telah menerima terlalu banyak pedang. Terlebih, saat ini dia secara pribadi memiliki pedang yang sebelumnya telah disempurnakan oleh Fang King Sui dan mengandung arus listrik ungu yang kuat. Akan tetapi, satu-satunya kekurangan pedang itu adalah bahwa pedang itu tidak bisa terbang sendiri untuk membunuh musuh. Kemudian, seorang tetua di sana berbicara kepada Fang Han, "Rumahmu sekarang telah dipindahkan, sekarang berada di halaman abadi dalam. Ini adalah plat pintu rumahmu. Dengan kode yang berada di dalamnya, orang lain tidak akan bisa memasuki rumahmu kecuali kamu memberi mereka izin untuk masuk ke dalam. Jika tidak, jika seseorang memasuki rumahmu secara paksa, mereka akan dihukum sesuai dengan peraturan sekte." Kemudian tetua itu melanjutkan, "Dan juga, ada 3 hari pada setiap bulannya, Anda akan diizinkan untuk pergi ke halaman pelatihan. Selama waktu itu, penatua pelatihan akan menginstruksikan Anda dalam mengembangkan teknik sekte Yuhua kita, dan akan menjelaskan teknik rahasia untuk menerangi jalan untuk kultivasi Anda di masa depan." Tetua itu melepaskan semua jenis mantra ketika dia menatap reaksi Fang Han untuk sementara waktu sebelum melanjutkan untuk berbicara tanpa mengungkapkan ekspresi apapun. Fang Han juga tidak mengangguk, sesekali dia berkata singkat, untuk menunjukkan bahwa dia mengerti sebelum dia ditinggal oleh penatua itu. Lalu kemudian, tepat ketika Fang Han akan keluar dari aula, dia mendengar suara dengan nada menghina. Ketika dia mengikuti asal suara itu, dia melihat seorang pria, dan yang berdiri di samping pria itu adalah Fang King Wei. Lalu ia berkata, "Bukankah ini anak sombong Fang Han?" Fang King Wei juga mengenakan jubah Suiwo, jelas, dia juga berhasil menjadi murid pelataran dalam. Fang King Wei mengambil kesempatan ini untuk menertawakan ketika dia melihat Fang Han. Pria di sampingnya juga tersenyum sinis pada Fang Han. "Siapa kamu?" tanya Fang Han dengan dingin. Lalu kemudian pria itu berkata, "Fang Han, bukankah Anda mengatakan Anda tunangan Fang King Wei? Bukankah Anda mengatakan bahwa jika Anda pernah melihatnya dengan pria lain, Anda akan memukuli orang itu sampai mati? Baiklah, sekarang saya bersama Fang King Wei. Saya ingin melihat apakah Anda akan memukuli saya. Oh, saya lupa, saya mendengar bahwa Anda bahkan berani menantang kakak senior pertama, Hua Tiandou. Bagaimana bisa Anda bisa menjadi begitu bodoh? Apakah Anda berniat untuk mendapatkan kembali labu 7 roh jahat yang diambil kakak senior pertama?" Pria ini adalah Ye Nantian yang saat ini berdiri di samping Fang King Wei. Fang Han memperhatikan murid yang bernama Ye Nantian ini, dan dia bisa langsung merasakan betapa kuatnya pria ini. Lalu kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, "Mungkin saja anak ini lebih kuat dariku. Rohnya juga sangat terkonsentrasi, seolah-olah itu selalu diambang transformasi, seperti kepompong yang akan menjadi kupu-kupu. Dibandingkan denganku, tingkat kultivasinya seharusnya lebih tinggi dariku. Dia pasti salah satu yang terbaik di antara murid pelataran dalam." Kemudian Fang Han berbicara dengan tegas, "Kamu bisa datang mencoba dan mencari tahu apakah aku bodoh atau tidak." Setelahnya Fang Han menutup matanya dan menghela nafas. Lalu Ye Nantian ini berkata, "Mencoba? Beberapa bulan lagi, daftar peringkat Sanhe akan direset. Saya akan menunggu Anda saat itu. Oh ya, aku lupa memberitahumu, bahwa aku di peringkat ketiga dalam daftar Sanhe saat ini. Kau bisa memanggilku kakak senior Ye. Namun, karena kamu telah kehilangan labu itu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa masuk dalam daftar peringkat Sanhe." Ye Nantian tertawa, lalu berkata, "King Wei, ayo pergi." Saat mereka mulai pergi, Fang King Wei berkata, "Fang Han, dari awal sampai akhir kamu akan selalu menjadi pelayan. Kamu tidak bisa mengubahnya." Nomor 3 dalam daftar peringkat Sanhe, Ye Nantian. "Dalam beberapa bulan ke depan, Anda tidak akan lagi memegang tempat itu." Fang Han menahan diri dan segera bergegas ke rumah barunya. Bersambung. Jika Anda menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.